Okay guys, so again, welcome back with me. Okay, jadi di video kali ini ada konten menarik untuk player gratisan tentu saja. Kalau kalian masih ingat, sekitar beberapa bulan yang lalu itu ada juga event yang seperti ini, cuman saat itu berkolaborasi dengan salah satu provider ya, yang bernama Indosat, di mana kalian bisa dapetin skin itu sampai skin legend. Itu benar-benar gila banget, dan sebenarnya itu juga sudah ada bukti. Gue saat itu bikin video juga untuk pembuktian bahwa beneran gak sih bisa dapetin skin gratis, dan itu beneran ada. Mungkin biar kalian percaya kalau event ini tuh beneran, kalian boleh cek link di description. Di sana udah gue taruh link untuk pembahasan bukti bahwa ada yang dapetin skin gratis dari event tersebut. Yang kali ini sebenarnya konsepnya sama aja, di mana berkolaborasi juga dengan provider. Kali ini providernya adalah Kartu Tri. Ya, kalau sebelum main Indosat, sekarang Tri. Ini Telkomsel kapan nih muntun? Ini bukannya apa-apa nih. Ini gue pakainya Telkomsel, mana gue kagak pakai Tri lagi. Tapi tenang aja, gue tetap bisa bahas. Ini dia, let's go. Dikit banyak akan kita bahas, di mana ini eventnya itu ada di aplikasi Bimatri ya. Itu adalah aplikasi ya untuk ngecek kuota, untuk ngecek pembelian segala macam. Dan di sana tertulis jelas untuk eventnya ada tulisan promo pilihan, dan itu udah jelas banget kalau event Mobile Legend. Bahkan ada tulisan raih skin legend dan epic. Yang gue bilang bahwa event ini itu mirip sekali dengan yang di Indosat. Mungkin karena memang sama ya guys ya konsepnya. Dimana tugas kalian sebenarnya cuma disuruh login aja setiap hari dan mencet tombol maju di samping gue itu. Yang mana nanti tiersnya itu akan semakin meningkat, mulai dari yang epic, legend, dan lain sebagainya. Tertinggi kalau nggak salah mythic ya. Dan untuk menyelesaikan atau untuk mencet tombol maju itu dibatasin perharinya sekitar kurang lebih 3 kali. Dan itu harus nonton iklan juga. Untuk masing-masing tiers itu ada hadiahnya tersendiri ya. Seperti di sini untuk yang epic itu bisa dapetin skin spesial. Kemudian untuk tiers legend bisa dapetin skin epic, bahkan skin light bronze. Dan untuk door prize-nya untuk kategori tiers mythic itu bisa dapetin skin legend. Di sini ada 3 skin legend ya, ada Valir, ada Mia, dan juga ada Alucard. Untuk ketentuan yang berlaku di sini, eventnya itu berlangsung selama dari tanggal 6 September sampai 15 Oktober ya. Jadi masih cukup lama, yang mana kalian cuma disuruh untuk login dan menekan tombol maju. Nggak ada misi yang sulit sih menurut gue, cuma disuruh login untuk pencet tombol maju, terus nanti ada iklan. Setiap hari lakuin itu sampai tiersnya itu ke mythic. Terus bang, apakah nanti kalau sudah ke mythic langsung dapat hadiah skin legend? Ya kagak begitu juga sih. Kalau dari pengalaman yang kemarin di event Indosat itu dia harus menunggu ya. Karena ini sistemnya itu kurang lebih mungkin bisa disebut sebagai undian gitu. Jangan lupa juga di sini ada keterangan ya untuk transaksi di aplikasi Bima Plusnya ini menggunakan metode pembayaran GoPay minimal 1 kali dalam periode event. Jadi kalian cukup melakukan 1 kali transaksi aja, entah itu untuk beli kuota atau untuk beli pulsa melalui pembayaran GoPay di aplikasi Bima Tri-nya ini ya guys ya. Jadi sebenarnya misinya itu gampang, cuma disuruh membeli pulsa atau kuota, yang mana itu adalah sudah kewajiban kalian untuk pembelian kuota atau pulsa ya, untuk memperpanjang masa aktif kartu kalian. Jadi nanti kalau kalian akan dihubungi oleh pihak Tri-nya, kalau pada saat itu dihubungi oleh pihak Indosat melalui pesan teks ya guys ya, melalui SMS, yang nanti kalian akan dikonfirmasi jika kalian beruntung dan dapetin kode redeem untuk ditukarkan hadiahnya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu di deskripsi juga ada untuk pembuktian orang yang sudah beruntung dapetin event serupa seperti ini. Jadi yang tadi udah gue jelasin, ini konsepnya adalah nanti kode redeem ya, yang bisa kalian redeem di websitenya Mobile Legend. Karena ini event yang sudah tidak asing, jadi gue rasa kalian juga pasti udah pada paham dengan event ini. Yang jelas ini hanya tersedia untuk kartu Tri aja ya guys ya, atau untuk pengguna Tri aja. Seperti gue di sini karena gue nggak punya Tri, jadi ya gue nggak bisa ikutan event ini. Tapi setidaknya gue harus kasih tahu ke kalian, karena gue yakin kalian banyak juga yang menggunakan kartu Tri. Boleh komen di bawah yang pakai kartu Tri sebelumnya Indosat dan sekarang ada di Tri. Mudah-mudahan nanti juga ada di provider lain ya guys ya, karena gue juga penasaran pengen ngerasain event seperti ini. Bahkan kemarin itu gue sampai rela untuk beli kartu Indosat barangkali ada event lagi. Lah kok pas gue beli Indosat malah eventnya pindah ke kartu Tri. Bapak dialah. Itu aja sedikit video dari gue, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Misinya cuma disuruh pencet tombol maju sampai ke mythic setiap hari. Dan konsep hadiahnya adalah, kalau belajar dari yang Indosat itu dia undian ya guys ya. Jadi pokoknya kalian kalau udah ke mythic, ya udah kalian tinggal tunggu kabar baik dari pihak Tri untuk menghubungi kalian jika beruntung. Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Thank you, bye.